para jamaah. Nang di masjid Habib Ahda basabar-sabar jual dua kotak awal lagi turun mah. Doakan aja mudah-mudahan artinya napa? Sigar entah. Beginian mungkin mendoakan jualan-jualan artis-artis nama Jakarta itu mendoakan jua. Kabarnya abah jar anu sakit lagi, iya jualan gede ya anu jar anu saya doain aja jam mudah-mudahan abang sehat panjang umur supaya sempat ya. Ah sempat mengaji ikam ngecek dia ketahuan apa pahamannya. Wastiqbal qiblah awis dibangu habibawlin Allah ikin warihya ilin dan pulang dosa kemaluan bahera atau bakamih dihadapkan kemaluan ke kiblat atau di membelakangi kiblat berdosa juga lamun kadada badin dingin. Jadi lamun dalam jamban artinya atau di dalam tempat yang disediakan gasan bahera kami itu kan ada masalah menghadap kiblat membelakangi kiblat. Ini kada berdinding-dindingan kayak dipandang aja tadi hutan cor menghadap kiblat berdiri pula. Buat bahera. Sekali keluar tahinya 5 on. Kada boleh. Benar lihat lo kiblat di mana? Nah, itu. Jadi jangan membelakangi, jangan menghadapi. Atau ada juga dinding, tapi jauh si dinding itu daripada awaknya lebih dari 3 hasta. Jadi dindingnya itu jangan lebih dari 3 hasta dari awaknya. Nah oleh sebab itu pian kalau hendak mulai nyerdeng nang jendengnya itu kena duduknya itu menghadap kiblat atau membelakangi jendengnya itu nang kira seorang duduknya itu warga bahaya makamnya itu jangan terlalu ganal. Ini ulah jendeng kesan bahaya makamnya sepenjadinya jangan mandi di situ 10 kali 6 mbak 10 meter kali 6 anjar jendengnya aja nang kaya maku ada guringnya kan. Ya kan dibariakan non guru-guru agama duit yang labihan itu setahun sekali aja memberi guru tah tapi 10 juta lamun muridnya 10 ribu kali 10 juta berapa ya setahun sekali ini seumur hidup kada pernah memberi guru seketeng-keteng daripada pelitnya bahilnya ingkennya maka sudah mendengar aja jar artinya surga itu bertulis di muka pintunya nyawa haram dimasuki orang ingken. Coba lihat orang yang melatih tinju dah. Berapa sih yang belajar tinju ini membayar lawan pelatihnya itu? Larangnya berapa? Padahal cakar mati nih. Atau mata belah. Aku najinya membayar lawan pelatihnya. Apalagi ini melatih agama. Kada gampang. Cuma lantaran kita tadi utak. Kada tapi bajalan. Istilah orang bahari baku. Kada utak nang lele tadinya nang guru tuh minta duit kalau murid kada itu guru aja minta duit 10 orang kita masing-masing 10 juta kada minta kita nang disuruh oleh Tuhan kenapa ujar Tuhan nah itu ada jadi dalam Quran tak kenapa ayatnya hal jazaul ihsan ilal ihsan ada aja di situ. Berpikir-pikir ya. Memang orang telah berpikir bagus jernih. Memberi guru 10 juta. Nang mendengar nih, nah itu mujur. Artinya membalas budi lawan guru 10 juta barang. Setahun sekali. Itu mujur. Ujar nang mendengar kabar nih. Tapi nang utangnya waras, namun kada mau waras, guru ni tujar mencari duit. Nah, itu kada waras dah. Itu kada waras tu, bangsa orang nang keluar anu rumah sakit gila.
kurang melaksanakan tugas al jazal ihsan illal ihsan. Tapi gurunya kada boleh munting nito, si muridnya nang disuruh berpikir. Di masing-masing tadi bang sudah batas Rasulullah itu masing-masing. Nang gurunya disuruh ikhlas, nang muridnya disuruh membantu. Nah, suatu awan itu bang. Aukana akalna min dhulzin dhira'in akawa, dindingnya itu kurang daripada 2/3 hasta. Ini kak halusan mana pulang pas-pasan lawan awak. Jadi harus ukurannya itu 3 hasta persegi daripada tempat kita nang baherama kami. Nah, baru kita di dalam situ boleh menghadap kiblat dan melangkah ke kiblat.